Jadi ini kita melakukan maintenance atau pembersihan salah satu villa yang ada di Bali, Ubud Utara. Nah, kondisinya lama tidak terawat. Kita membersihkan rumputnya dulu dari gulma, dari rumput mutiara. Nah, ini nanti kita akan bersihkan dari gulmanya yang tinggi, artinya sudah lama tidak melakukan perawatan. Nah, setelah pembersihan gulma, kita akan mulai melakukan berkebun atau berbudidaya secara organik, bikin raised bed, bikin permaculture kondisinya seperti ini. Kita mulai kerja dulu. Nanti setelah selesai update infonya lebih lanjut. Maintenance-nya pembersihan tahap awal untuk di teras ring yang paling bawah kita sudah bersih tahap awal seperti ini. Masuk daun-daun kering, rumput liar, dan itu tempat komposnya sudah kelihatan dari rumput yang tadi. Nah, ini hasil sementara tahap pertama. Kita sudah lakukan pemangkasan pemotongan rumput gulma di setiap sudut. Kemudian ini jalan setapak menuju ke tempat buang sampahnya. Nah, sudah kelihatan hasilnya. Nah, kita lanjut nanti ke yang bersihnya, kita naik ke atas. Nah, yang di terus ringnya atas. Nah, ini sudah bersih seperti ini. Dan itu tempat pembibitannya di belakang sudah kelihatan. Nah, ini yang tempat komposnya. Lanjut naik, jalan setapaknya sudah kelihatan. Oke, kelihatan batunya. Nah, tahap selanjutnya kita akan melanjutkan pembersihan di area ini sambil kita menata kebun sayurnya, permaculture. Oke, tinggal ditata aja seperti ini. Oke, tunggu video selanjutnya.